Assalamualaikum semua, salam Ramadan. Kembali bersama aku untuk satu lagi review filem Senario Union. Senario Union. Okey. Filem yang ditayangkan di Astro First. Korang boleh tengok start daripada hari ini. Filem Jaga-Jaga Senario Union mengisahkan perbalahan di antara dua keluarga semasa majlis pernikahan anak-anak mereka yang sepatutnya menyatukan dua keluarga ini. Tetapi majlis itu tergendala disebabkan beberapa kecelaruan yang bersangkut paut di antara mereka semua. Bermula dengan rombongan pengantin yang dirompak, satu persatu misteri dan keaiban di antara mereka terbongkar. Filem arahan Aziz M. Osman, seorang pengarah yang popular di sekitar tahun 90-an dan awal 2000, dia telah mengarah lebih 20 buah filem, di antaranya yang popular adalah Phenomena, X-Ray dan Senario The Movie. Aziz M. Osman dan kumpulan Senario bukan satu kolaborasi yang asing di arena perfilman tanah air. Gabungan ini telah menghasilkan 5 buah filem bersama. Tetapi selain Aziz M. Osman, Senario juga mempunyai 3 lagi buah filem yang diarahkan oleh Mamat Khalid dan Ahmad Idham. Tetapi kali ini Aziz M. Osman kembali untuk membawa Senario ke layar Perak sekali lagi. Adakah sekali lagi untuk buat kali terakhir? Ada kemungkinan, sebab filem ini padaku dia tak meet my expectation. Untuk filem Jaga-Jaga Senario Union ni, cerita yang dipilih dia kembali ke cerita rakyat. Cerita tentang kekeluargaan, cerita tentang tradisi, tentang sosioekonomi dan keagamaan. Majoriti ahli kumpulan Senario menjadi pelakon utama seperti Wahid, Azli, Hamdan, Ilya, Apek dan Yasin. Lan Pet, aku difahamkan dia tidak dapat bersama atas sebab-sebab tertentu. Tetapi aku tak rasa akan ada impak yang ketara kalau dia ada dalam movie ni sekalipun. Untuk cerita yang sepatutnya bergenre komedi, komedi dia pada aku jatuh di tengah jalan ataupun hanyut ketika hujan. Pada aku dia tidak melepasi tahap yang menjengkelkan, tetapi dia stuck dekat satu area yang boring dan dia berlega-lega di tempat boring yang sama. Tidak ada benda baru yang diketengahkan dan tidak ada keunikannya yang tersendiri. Yang ada hanyalah idea-idea lama yang dikitar semula. Untuk mereka yang menantikan a comeback, filem ni tidak memberikan kepuasan yang maksimum disebabkan penceritaannya yang agak mellow dan soft. Dan untuk satu comeback itu berjaya, kita kena tahu apa yang membuatkan dia berjaya pada satu ketika dahulu. Macam mana nak mencetuskan kesan nostalgia itu. Tetapi untuk cerita ini, dia bergantung semata-mata atas nama Senario itu sahaja. Jika kita gantikan semua pelakon-pelakon ini yang ada di dalam filem ini dengan pelakon-pelakon baru, hasilnya akan tetap sama. Story idea boleh digunapakai. Satu cerita yang penonton tempatan boleh kaitkan dengan diri masing-masing. Diselitkan elemen ala-ala murder mystery ataupun heist mystery yang sepatutnya boleh engage penonton. Itu sebab orang buat murder mystery, untuk engage penonton. Kalau penonton tak engage, what's the point? Tetapi dalam filem ini, itulah kelemahan yang ketara. Apabila pelbagai cerita yang disimpang siurkan tidak bercantum secara organik dan idea-idea yang ada tidak begitu pintar, ini membuatkan kelesuan sepanjang filem yang berdurasi 1.5 jam. Tetapi tema kekeluargaan dan tradisi yang disampaikan boleh diberi kepujian. Semua mesej sosial yang cuba disampaikan pun boleh dijadikan tauladan. Para pelakon pada aku semuanya boleh dikatakan perform dengan baik. Bukan ahli senario sahaja yang buat comeback untuk filem ni. Ada beberapa pelakon pembantu juga buat comeback seperti Shani Hisham. So overall, filem ni satu filem komedi yang pada aku agak lesu dan lemau. Komedinya ditulis seperti hanya kelakar di dalam kepala penulis itu sendiri, tetapi tidak berjaya dipersembahkan secara fizikal. Oleh itu, untuk filem Jaga-Jaga Senario Union ini,
aku hanya mampu memberikan 2 bintang sahaja. Terpulang kepada korang semua untuk memilih sama ada untuk menonton ataupun tidak. So, kepada yang ada plan untuk menonton, korang boleh tengok dekat Astroverse berharga RM15.90. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa kembali untuk video aku seterusnya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan ciao.